얘 뭐야 진짜 가 넣으세요 kecuali dia menjiplak tahunya kertas menjiplak dan tetap membaca walaupun dalam hati. Nah, ya coba diterapkan only five minutes hanya 5 menit saja nulis Al-Quran sedapat dia berapa baris dia nulisnya. Nanti lama-lama dia ngejem 3 tahun atau 2 tahun masuk kelas 9 udah tahu dia diprogramkan gitu. Nah itu masuk program tahfiz juga itu masukan itu. Sampai grup tahfiz nanti saya lupa nyampaikan Pak Dio. Pak Win ya, silakan. Masukan menulis Al-Qur'an. Kita melaksanakan literasi Permendikbud dan kita menyampaikan visi misi kita. Penguatan dari Pak Kamil adalah madrasah harus memiliki program tahfiz. Itu caranya. Saya yakin nanti dia udah kelas 9, wah nulis itu udah menjem aja dia bacanya. Oh, udah. Cakep sekali. Buktikan dan laksanakan. Jangan bosen. Bapak Ibu kadang-kadang bosen sih. Bosen ini yang kadang-kadang. Kalau bosen itu gak ada obatnya. Tampak saya itu almarhum. Kalau udah bosen, udah malas, gak ada obatnya. Taruh di sorga juga tetap bosen dan malas. Itu kata Pak saya. Almarhum Pak saya. Katakan pada saya itu. Kalau kau bosen dan malas alam sah. Kau taruh di sorga, kau ditaruh itu sorga juga tetap pemalas dan bosen. Bapak Ibu ya, bisa dilaksanakan ini pulang nanti? Insyaallah ya, kayaknya ada yang nggak jawab, nggak yakin. Wah, saya kan di madrasah swasta, justru itu, kau mau apa unggulannya? Itulah kebanggaan orang tua. Orang tua tuh nyekolahan anak di madrasah itu, itulah yang tujuannya. Agama itulah. Anak saya sekolahkan di madrasah sanawiyah itu begitu. Biar dia pintar ngaji, pintar ngapal Al-Quran, dia pintar agama. Soal matematik urusan gua lulang ini. Gua yang ngajarin sama bini gua. Saya matematik, istri saya matematik, anak saya nomor 1 lulusan matematik MIPA. Yang nomor 2 sekarang semester 4 matematik juga. Yang nomor 3 yang pengennya matematik. Oke, kita keluarga matematika. Nanti kita posting di internet matematika happy gitu ya. Family matematika ya gitu, family matematika happy gitu ya. Saya buat nanti ya matematika apa ya, saya bilang keluarga saya sendiri matematik, maka banyak di lemari saya itu buku-buku matematika, buku matematika. Nah jadi itu misalnya soal matematik, soal bahasa Inggris kursus nak diganti. Gue bilang saya itu butuh kamu tuh bisa baca Al-Quran, sahaji, tahu agama. Benar, kita kan ngasih tahu saya